Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channelnya Eko Gusti Official, channelnya pemburu cuan secara gratisan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan rezekinya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi di video kali ini kita akan mencoba membahas ataupun mengupdate ya salah satu website cloud mining multicoin di Android yang pastinya di sini secara gratis, teman. Dan di video kali ini saya akan mencoba melakukan live draw untuk membuktikan juga apakah websitenya terbukti membayar atau tidak untuk yang gratisan. Nah, bagi kalian yang penasaran, simak aja videonya sampai akhir dan jangan di-skip agar kalian tahu apa isi videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subscribe aja agar tidak ketinggalan video lainnya dari Eko Gusti Official. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam websitenya. Oke, baik, di sini saya sudah berada di halaman awal dari websitenya. Jadi namanya adalah olimex.ltd ya teman. Dan untuk website ini sudah pernah saya review kemarin ya, kalau tidak salah beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu ya, saya juga lupa. Nanti untuk link video reviewnya saya letakkan di deskripsi video ini teman. Nah, kalian bisa tonton dulu untuk video reviewnya, karena di video kali ini saya tidak jelaskan gimana cara mendaftarnya dan gimana cara mengaktifkan miningnya teman. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas dulu untuk tampilan awalnya ya. Ini mana di sini untuk kita pertama kali mendaftar itu mendapatkan bonus sebesar $5 dalam bentuk GHS ya, teman. Nah, jadi $5 ini dalam bentuk GHS kurang lebih sekitar 170 GHS yang kalian dapatkan nantinya ketika kalian pertama kali mendaftar. Dan itu berada di jaringan SAA256. Nah, jadi kalian bisa aktifkan miningnya di jaringan SAA256, tidak bisa ETH ataupun Scrypt. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa langsung tonton aja video reviewnya. Oke, lanjut di sini untuk statistik websitenya sudah berjalan sekitar 15 hari online. Kemudian di sini total usernya juga sudah 68.743 user ya teman. Nah, jadi seperti itu untuk statistik dari websitenya. Nah, kemudian di sini ada lebih dari 10 cryptocurrency ya, alias di sini sekitar 10 cryptocurrency ya teman yang bisa kita garap. Hanya saja di sini kita bisa garap 4 koin ya, karena kita hanya mendapatkan bonus di jaringan SAA256. Di mana untuk jaringan SAA256 sendiri di sini ada Bitcoin, TRX, Dash dan juga Bitcoin Cash ya kalau tidak salah teman. Nanti kita akan bahas juga untuk tampilan dashboardnya. Oke, lanjut di sini kita langsung aja untuk login dulu ya, karena kita langsung aja untuk melakukan live draw. Untuk tampilan dashboardnya kurang lebih seperti ini ya guys. Dan di sini ada beberapa koin yang bisa kita mining, seperti yang saya bilang di awal tadi bahwasanya di sini kita hanya bisa mining di jaringan SAA256 teman. Nah, ini ya, jadi pastikan ketika kalian aktifkan miningnya di jaringan SAA256, karena untuk bonus pendaftaran hanya ada di sini ya, tidak di ETH, tidak di Scrypt teman. Nah, untuk ETH dan Scrypt ini jika kita melakukan deposit ya, baru bisa aktifkan miningnya di jaringan ETH maupun Scrypt. Oke, lanjut di sini saya itu mining TRX ya teman, dan saldo saya di sini ada di Dashcoin juga sebesar 0,134 Dashcoin, yang dimana sebelumnya di sini saya miningnya Dashcoin, kemudian ketika di sini sudah mencapai minimal penarikan, saya rubah di sini menjadi mining TRX ya teman. Nah, untuk minimal penarikannya nanti kita akan jelaskan juga. Kemudian di sini untuk GHS saya ada sekitar 4.130 GHS dan ini saya dapatkan secara gratisan. Nah, nanti kita akan jelaskan juga gimana cara mendapatkan ataupun menambahkan GHS secara gratisannya. Oke, langsung aja di sini kita akan mencoba melakukan live withdraw. Caranya kalian cukup klik aja di bagian menu withdraw. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa scroll ke bawah. Nah, jadi kalian bisa pilih ya koin apa yang ingin kalian tarik. Nah, di sini saya akan tarik Dashcoin. Kita klik aja seperti ini. Nah, selanjutnya kita bakal diarahkan ke halaman withdrawal-nya, teman. Nah, di sini tinggal kita masukkan aja balance-nya berapa yang ingin kita tarik ya. Saya akan coba tarik semua aja 0,134176. Nah, di sini sedikit informasi ya bahwasanya untuk minimal penarikan Dashcoin sendiri sudah naik menjadi 0,1 Dashcoin ya. Ini mana kemarin itu ketika baru rilis ya, itu penarikannya minimalnya sekitar 0,0016 ya kalau tidak salah teman. Nah, sekarang sudah di-update menjadi 0,1 Dashcoin untuk minimal penarikannya. Nah, kemudian di sini tinggal kita masukkan aja untuk alamat Dashcoin kita ya. Di sini walletnya bebas, kalian bisa menggunakan Indodax, Trust Wallet, FaucetPay dan yang lainnya. Nah, di sini saya coba melakukan penarikan menggunakan alamat Dashcoin dari rekeningku.com.
Kalau sudah, tinggal kita klik aja di bagian withdraw. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini saldonya ternyata kurang ya, teman. Nah, kita kurangi aja balance-nya. Nah, kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini sudah berhasil ya. Nah, saldo saya juga sudah berkurang. Dan kita bisa lihat di bagian history ya. Kita masuk dulu ke bagian menu dashboard-nya. Nah, di sini kita scroll aja ke paling bawah. Kemudian ini adalah history di akun kita ya, baik itu deposit, withdrawal, ataupun purchase. Nah, di sini untuk history deposit di akun saya tidak ada, karena di sini benar-benar saya bermain gratisan. Kemudian ini adalah history purchase ataupun reinvest ya, teman. Di sini saya sudah beberapa kali melakukan reinvest. Lalu di sini history withdrawal-nya. Nah, kemarin saya juga sudah pernah melakukan penarikan di tanggal 2 Juli ya 2022. Di sini saya penarikan 0,1 Dash Coin dan saya penarikan ke Trust Wallet, teman. Dan di sini sudah landing ya. Alhamdulillah untuk penarikan pertama ini sudah landing. Nah, ini adalah penarikan kedua ya yang barusan sebesar 0,134 Dash Coin dan di sini saya mencoba penarikan ke rekeningku.com di tanggal 6 ya, di tanggal 6 Juli 2022 dan ini masih dalam proses. Jadi kita tunggu dulu aja untuk proses penarikan yang kali ini, teman. Apakah masih membayar atau tidak? Nanti mungkin jika saldonya sudah landing ataupun tidak landing akan saya lanjutkan videonya. Jadi jangan di-skip ya, teman. Tapi sebelumnya di sini kita akan bahas dulu gimana cara menambahkan GHS-nya secara gratisan. Nah, jadi kita masuk dulu ke bagian menu mining. Oke, di sini kalian tinggal pilih ya, kalian mau mining yang mana? Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, ataupun Tron. Nah, misalnya seperti saya, di sini miningnya TRX ya, teman. Dan saldo saya ada sekitar 0,4 TRX. Dan ini saldo saya bisa saya tukarkan menjadi GHS ataupun kecepatan mining. Ya, dimana di sini semakin besar GHS kita, semakin cepat juga untuk miningnya. Nah, di sini saya contohkan ya, saya akan coba reinvest kan ataupun purchase kan saldo TRX saya ini menjadi kecepatan mining. Nah, caranya kalian tinggal masuk aja ke bagian by GHS. Setelah itu di sini kita jangan lupa pilih untuk jaringannya ya. Kita pilih yang SAA256. Nah, kemudian di sini kita pilih surensinya, teman. Nah, di sini saya coba menggunakan TRX ya, karena saldo saya hanya ada di TRX. Misalnya, jika saldo kalian ada di Bitcoin, ya kalian klik aja Bitcoin, teman. Nah, jadi seperti itu ya. Di sini saya masukkan TRX, kemudian untuk nominalnya saya masukkan 0,4 TRX, teman. Nah, selanjutnya di sini sudah tertera berapa yang kita dapatkan dari saldo yang kita reinvestkan, teman. Nah, di sini saya mendapatkan sekitar 0,94 GHS ya. Jadi seperti itu ya, teman. Nah, kalau sudah di sini tinggal kita klik aja di bagian purchase mining power. Nah, ini adalah salah satu cara menambahkan GHS kita secara gratisan dengan cara purchase ataupun reinvest. Nah, cara yang kedua di sini kita bisa dengan cara undang teman, yang dimana di sini ketika kita mengundang teman itu kita juga mendapatkan GHS secara gratis. Nah, untuk mendapatkan link referral kalian, kalian bisa masuk ke bagian menu referral dan kalian tinggal salin aja nantinya ya, teman. Nah, di sini kita coba keluar dulu dari websitenya. Di tampilan awalnya juga sudah dijelaskan bahwasanya di sini kita mendapatkan bonus 2 GHS ketika kita mengundang satu orang teman ya. Nah, jadi jika kalian memiliki satu orang referral, kalian itu mendapatkan 2 GHS, teman. Jadi kalau misalnya kalian mengundang 10 teman, kalian mendapatkan 20 GHS dan itu secara gratis, teman. Nah, kemudian di sini kalian juga bisa mendapatkan 10% dan juga 5% ketika referral kalian itu upgrade plan ya, teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, teman. Dan sekali lagi di sini saya tidak menyarankan kalian untuk deposit di website apapun, termasuk juga di website ini, teman. Jadi kita bermain gratisan aja. Dan jika kalian bertanya, abang sih enak ya, YouTuber, pasti banyak yang daftar menggunakan link referral dari abang. Dan abang itu pencari referral. Wait. Jadi seperti ini, teman. Nah, jadi kalian bisa tonton setiap video saya. Mungkin dari kalian ada subscriber saya yang sudah lama ya subscribe saya. Kalian juga pasti tahu, di setiap konten saya tidak pernah menyarankan kalian untuk daftar menggunakan link referral dari saya, teman. Saya tidak pernah menyarankan itu ya. Jadi bebas, kalian itu bebas, kalian itu berhak daftar ataupun berhak juga tidak daftar, teman. Jadi tidak ada yang memaksakan kalian untuk daftar sebuah website ataupun aplikasi menggunakan link referral dari saya.
kalian bisa cari di Google, kalian bisa cari di channel lain, kalian bisa menggunakan link teman kalian. Jadi bebas ya teman, tidak mesti kalian daftar itu menggunakan link referral dari saya teman. Nah di sini saya hanya menginformasikan aja bahwasanya ada suatu website ataupun aplikasi yang terbukti membayar tanpa harus kalian itu melakukan deposit ataupun mengeluarkan modal. Dan di sini juga saya kasih tahu cara-cara untuk lebih cepat mendapatkan cryptocurrency ataupun uang secara gratisnya. Dan di sini kita tunggu aja dulu ya untuk proses penarikan yang barusan apakah masih membayar atau tidak. Jadi jangan di skip videonya, nanti saya akan lanjutkan lagi. Oke guys, di sini video selanjutin lagi dan kurang lebih menunggu sekitar 7-8 jaman dan ternyata untuk penarikan saya kemarin itu di cancel ya teman. Nah di sini kita bisa lihat bahwasannya saya melakukan penarikan lagi dengan jumlah yang sama ya. Nah di sini saya penarikannya ke Trust Wallet dan alhamdulillah untuk penarikan yang ke Trust Wallet ini sudah landing teman. Nah ini untuk penarikan yang ke rekeningku.com ini tidak landing. Nah di sini bisa kita simpulkan bahwasannya untuk penarikan ke rekeningku.com ya, khususnya itu ke CoinDash, ini tidak support ya teman. Jadi misalnya kalian ingin penarikan TRX ke rekeningku.com itu bisa teman. Hanya saja di sini untuk yang Dash tidak bisa ya kalau kita penarikannya ke wallet rekeningku. Nah di sini jika kalian ingin penarikan Dash Coin, kalian bisa langsung penarikan aja ke Trust Wallet ataupun ke Indodax kalian. Oke langsung aja kita lihat di sini untuk bukti landingnya. Nah di sini ada saldo masuk ya, receiver sebesar 0,1288 Dash Coin. Artinya untuk website dari Olimex sendiri masih terbukti membayar sampai dengan saat ini. Tidak tahu juga besok, lusa, ataupun minggu depan apakah websitenya masih membayar atau tidak. Di next video kita akan coba update lagi untuk websitenya. Oke mungkin segini aja. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu stay di channel saya. Saya Kogusi Official undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.